Hai Merdeka Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, mungkin buat teman-teman yang sudah cukup lama ya mengikuti channel ini, mungkin sadar bahwa ya sekitar sebulan lebih saya nggak upload video ya, video pembahasan matematika ya. Ya itu mungkin itu dikarenakan memang akhir-akhir ini cukup padat ya kegiatan saya ya, pembinaan-pembinaan online ya, khususnya karena memang sekarang sedang pandemi, jadi yang tadinya bisa dijadikan satu kelas akhirnya ya pembinaannya satu persatu ya, orang per orang ya, sehingga ya karena kalau langsung satu session gitu ya beberapa orang itu kendalanya banyak, cukup banyak ya kalau menggunakan online ya. Ya ditambah lagi karena memang sekarang juga akhir-akhir ini sedang lagi musim-musimnya apa kompetisi ya, walaupun memang sebagian besar pasti ya hampir semua ya semuanya itu melalui online ya. Ya di sini saya akan coba di video ini saya akan mencoba memperkenalkan ide baru ya, konsep baru dari channel YouTube ini ya, video-video berikutnya ya, bahwa ya selama ini mungkin lebih banyak kita membahas tentang soal-soal yang ya lebih banyak membahas soal-soal kompetisi gitu ya kan, walaupun memang juga ada juga soal-soal yang terkait dengan pembahasan konsep segala macam ya, tapi setelah saya pikir-pikir ya, karena memang ternyata memang banyak sekali siswa-siswi di Indonesia ya yang ternyata jangan kan ngomongin soal-soal yang setara kompetisi gitu ya, bahkan banyak yang dasar-dasarnya juga masih banyak yang belum paham gitu ya, atau ya belum mengerti, belum lancar ya, sedangkan materi mereka terus berlanjut. Nah, banyak sekali ya, juga banyak sekali apa keluhan-keluhan dari guru yang mengatakan, waduh, banyak nih anak SMA, murid-murid saya yang ngitungnya saja belum beres gitu ya kan. Nah, itu ya terlepas dari semua faktor penyebabnya ya, saya jadi terpikirkan bahwa terpikirkan konsep baru ya, membuat sebuah rentetan video ya, video pembelajaran ya, pembelajaran yang berlaku bagi siapapun ya, tapi lebih banyak ke nanti ke siswa-siswi SMP, SMA mungkin ya, dan juga mungkin akan insya Allah akan semakin bermanfaat juga bagi para guru ya, dimana rentetan video ini benar-benar mulai dari dasar sekali ya, bahkan mungkin mulai dari ya seperti yang saya tulis di sini ya, from zero to infinity gitu ya, jadi konsepnya itu ya benar-benar mulai dari nol ya, tapi bukan berarti ya mulai dari nol, bahkan mungkin sampai yang bukan berarti menjadi membosankan gitu ya, hanya pembahasan apa ya, bahkan mulai dari apa pengenalan angka terus apa nilai tempat dari sebuah bilangan ya, saya akan memulai dari situ ya, dan belum lagi tentang geometri-geometrinya ya. Belum lagi materi-materi geometri, aljabarnya ya, benar-benar mulai dari nol ya, dari nol ya. Tapi bukan berarti untuk anak-anak yang selama ini mengikuti channel ini karena juga ingin belajar olimpiade, bukan berarti terus nanti nggak ada materi versi olimpiadenya ya. Tetap, jadi setiap materi-materi itu akan juga diimbukan. problems yang setara dengan apa ya soal-soal di olimpiade seperti itu ya. Jadi ya harapannya sih semoga semakin banyak yang bisa apa merasakan manfaat dari video ini ya. Ya. Jadi tunggu apa lagi ya? Klik tombol subscribe ya, terutama buat guru-guru ya, langsung aja suruh semua muridnya untuk mengikuti channel ini ya, karena kita akan belajar bersama-sama mulai dari nol ya. Jadi topik per topik ya, benar-benar mulai dari nol ya. Oke, tunggu video saya berikutnya ya, topik-topik ya yang benar-benar mulai dari nol. Jadi buat teman-teman buat adik-adik ya yang ngerasa waduh saya nggak bisa matematika sama sekali ya, tanda kutip ya, biasanya waduh saya ini bodoh banget matematika, nggak usah khawatir, di channel ini kita akan benar-benar belajar mulai dari nol ya, benar-benar dari yang mudah sekali ya sampai tingkatan-tingkatan berikutnya. Oke, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye-bye.